Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni aku ada satu printer aku nak repair. Masalah dia, bila kita on dia akan blinking lampu ni. Satu lagi, ink dia bocor dekat sini. Keluar ink lah dekat bahagian ni. Dekat PC, service required printer's ink pad at the end of its service life. Mula-mula sekali aku nak settlekan yang ink keluar kat belakang ni. Ada satu skru kat sini. Okey, lepas tu aku tarik ke belakang. Ha, inilah bekas kumpul ink yang lebih-lebih semua masuk dalam ni. Ada satu skru untuk kita buka bekas ni. Tarik aja keluar. Okay, buka berhati-hati supaya dakwat dia tak tumpah. Ini span yang baru. Nak gantikan dengan span yang lama ni. Bersihkan dululah semua. Dah kotor sangat dalam ni. No ink. Ini bekas span tadi aku dah bersihkan. Okay, sekarang aku masukkan span yang baru. Kena ikut susunan yang betul. Ink yang lebih-lebih tu akan keluar masuk ke dalam span ni. Ha, itu tempat keluar dia. Dia akan masukkan balik. Skru semula. Bersihkan sikit lah ni. Kotor sangat ni. Okey, pasang balik. Tutup dia. Selesai. Oh, satu skru lupa. Sekarang aku nak sertakan bahagian lampu blinking ni. Aku buka software Epson. Check dulu bagaimana keadaan dia. Kat sini dah 100% dia punya counter. Jadi dah tak boleh print lagi. Sekarang aku initialize balik. Turn on dulu. Dah tak ada blinking dah. Dah siap dah ni. Aku test print. Okay guys, semua dah okay.